Selamat sore teman-teman semua. Hari ini saya memasuki pariwisata Kampung Lekan Bilen, yaitu adalah wisata bumi perkemahan Batu Bura. Nah, ya teman-teman, ikuti perjalanan saya memasuki pariwisata bumi perkemahan Batu Bura. Sebelum kita memasuki pariwisata ini, pemerintahan Kampung Lekan Bilen menyiapkan tempat cuci tangan ya, atau untuk protokol kesehatan pencegah virus corona. Ini adalah ibu penjaga loket masuk pariwisata bumi permakan di Lekan Bilen ini. Bu, kalau masuk tiketnya kena berapa? 5.000. 5.000 per orang? Iya, per orang. Oh iya. Coba saya tiketnya, Bu, satu. Nah, teman-teman, itu tiketnya. Saya akan bayar kepada ibunya. Nah, ini uangnya. Nah, ini tiketnya harganya 5.000 masuk ke sini. Murah, teman-teman. Ini, Bu. Ya. Kita akan masuk ke dalam lagi ya. Makasih, Bu. Ya. Nah, ini namanya gerbang masuk. Selamat datang di bumi perkemahan Batu Bura Kampung Lekan Bilen. Oke teman-teman, kita akan memasuki ke dalam. Ikuti perjalanan saya. Kalau kita masuk, bisa pakai mobil, juga bisa berjalan kaki ke dalam. Oke teman-teman, mari kita ikuti. Ini bumi perkemahan alam. Nah, ini menjaga tempat wisata, kondisi sehat, cuci tangan dengan sabun, pakai masker, hindari sentuh area wajah, jaga jarak, kondisi kontak fisik, bersihkan diri setiba di rumah, buang sampah pada tempatnya. Nah, ini jembatan kita lalui. Ini masih asli, alami, di Kampung Lekan Bilen. Itu para pengunjung di bumi perkemahan Kampung Lekan Bilen, teman-teman. Inilah tempat belanja di dalam bumi perkemahannya Kampung Lekan Bilen di Kecamatan Nyuatan. Itu tempat kita beli kopi, beli makanan di situ tempatnya. Teman, ini adalah sungainya, masih asli, dan juga pepohonannya masih asli, dan
itu toilet. Ini tempat, ini perkemahannya. Kita lihat lagi sungai ke hulunya, teman-teman. Ini adalah tempat perusaha sungai, tempat mandi-mandi. Cuci motor mana? Nah, itu ada yang mandi-mandi. Banyak adik-adik kecilnya yang mandi di sini karena sungainya memang jernih dan memang bersih airnya. Teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia bisa datang ke Kabupaten Kutai Barat, Kampung Lakan Bilem, Kecamatan Nyuwatan, untuk berpariwisata di sini. Bisa mandi-mandi dan juga berkemah, dan hutan alamnya masih asli. Ini tempat parkir mobil. Nah, itu ada warung makan dan minuman lainnya. Oke, teman-teman, saya lanjut lagi perjalanan kita ke hulu sungainya, tempat perkemahan ini. Nah, ini masih ada pembangunan jalan, juga ada kasebo, tempat beristirahat di sini. Jadi saya lanjut untuk melihat di sini. Teman-teman, ini adalah hulu sungainya, tempat perkemahannya. Harusnya lumayan besar airnya, dan juga ini airnya agak naik karena habis hujan dan juga deras sekali ya. Teman-teman, ini adalah tempat perkemahan alam yang berada di Lakan Bilem. Ini tempatnya kalau ingin berkemah di sini. Teman-teman pecinta alam seluruh Indonesia, silakan mampir ke Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Kecamatan Nyuwatan, Kampung Lakan Bilem. Yang ingin camping, ingin merasakan suasana alam yang masih asli di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Nyuwatan, Desa Lakan Bilem. Ini batunya, teman-teman, bukan dicat ya. Ini memang putih sendiri. Ada beberapa putihnya. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi ini bukan dikasih cat atau apa. Cuma dia memang seperti cat. Dulunya mitosnya juga saya tidak tahu di sini kenapa begini. Tempatnya sangat indah dan menarik, teman-teman. Inilah alam. Alam bisa kita gunakan untuk pariwisata dan lain-lain. Nah, karena kalau alam itu sejuk, indah, dan kita melihat hijau-hijauan, kita yang stres, tidak tenang saat kita masuk di dalam hutan atau di alam bebas seperti ini, kita akan merasakan ketenangan itu, teman-teman.
teman-teman semua. Saya berada di lokasi Bumi Perkemahan. Ini adalah sungainya. Tempat kita di sebelah saya. Di kampung belakang ini. Jadi teman-teman di Indonesia dimanapun berada bisa dapat informasi untuk berwisata, menghilangkan lelah, jenuh, stres, untuk bisa lepas lelah dan depresi itu. Alam kita sudah menyiapkan semuanya untuk itu. Tinggal bagaimana caranya kita sebagai manusia menggunakan alam itu dengan baik dan bijak. Oke teman-teman, mungkin di perjalanan saya kali ini sampai di sini saja di konten saya kedua. Jangan lupa teman-teman subscribe dan juga agar tidak ketinggalan anggota kami yang baru. Video saya yang baru, teman-teman lihat videonya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.